makin cantik aja keponakanku. Om bantu bikin PR ya, Manis? Nggak usah, Om. Aku bisa sendiri. Kalau gitu, Om bantu pijitin ya, biar nggak pegel. Nah, kalau gitu boleh sih. Mumpung ini bocah ibunya dinas, bisa kali aku sikat. Jadi, Bang, aku kan mau dinas seminggu. Tolong titip anakku ya. Biasanya kan suamiku yang jaga, dia malah meninggal. Boleh. Terakhir, aku pas lihat anakmu itu umur 9 tahun, kan? Sekarang anakku udah gede loh. Cayu, sini. Sejak lihat keponakanku beranjak dewasa, aku langsung tergoda. Kira-kira kalau tidur, dia pakai apa ya? Astaga, Om ngapain? Oh, cuma mau numpang tidur kok, biar hemat AC. Kalau AC ruang tamu nyala, kan boros listrik. Tapi kan aku udah dewasa, nggak pantas tidur sama cowok. Walaupun udah dewasa, Om masih nganggap kamu kayak anak-anak. Persis kayak anak Om sendiri. Ah, so sweet. Jadi kangen almarhum ayah. Om bisa kok jadi diri kamu. Maksudnya ayah. Ya udah sini, Bobo. Mantap jiwa. Om kok liatin rok aku sih? Oh, bukan apa-apa. Cuma kepikiran aja. Kepikiran rok aku? Bukan. Tapi cowok-cowok zaman sekarang kan suka barang nakal. Suka intip rok. Om cuma khawatir aja sama kamu. Apa iya? Kalau sekolah, kamu pakai celana kan di dalam rokmu? Enggak, gerah. Waduh, menantang iki. Om jangan kasih tahu ibuku ya. Bahkan kalau lebih gerah banget, aku nggak pakai apa-apa di balik rok. Apalagi belakangan ini cuacanya panas banget. Kalau dia kepanasan, berarti hari ini nggak pakai apa-apa. Ups, sendoknya jatuh. Om ambil dulu ya di kolong meja. Polisi, angkat tangan. Astaga, kok ada polisi? Iya, emang aku yang manggil. Ada dalam, dasar predator. Om kira aku baju bodoh yang nggak sadar sama tingkah kamu. Aku ini udah dewasa, Om. Aku ngerti tujuan Om. Demi Allah, Om gak ada maksud aneh-aneh. Terus buat apa tatuin sendok ke kolong meja? Buat ngintip, Rok? Udah, bawa dia aja ke penjara. Orang-orang kayak dia gak bisa dibiarin keliaran.